Gambaran hubungan suami istri yang ideal telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran, yang artinya: "Mereka, istri, itu adalah pakaian kalian, wahai suami, dan kalian, suami, adalah pakaian bagi mereka, istri-istri kalian." Al-Baqarah 187. Berdasarkan ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa hubungan yang baik antara suami dengan istri sebagaimana hubungan mutualisme antara pakaian dengan badan. Suami bisa menjadi pakaian terbaik untuk istrinya, dan begitu pula sebaliknya. Terdapat beberapa poin yang dapat kita renungkan agar hubungan di antara suami dengan istri dapat semakin membaik. 1. Pakaian itu dekat, tidak jauh dari badan. Kedekatan lahir dan batin antara suami dan istri perlu dijaga, sebab Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda yang artinya, "Siapa di antara kalian yang menjumpai waktu pagi dalam keadaan rasa aman di tengah-tengah keluarganya, membersamai keluarganya, badannya sehat dan ada padanya makanan pokok untuk mengenyangkan kebutuhannya, maka seakan-akan dikumpulkanlah dunia itu untuk dirinya." Hadis riwayat At-Tirmizi. Hadits tersebut memberikan kita gambaran bahwa orang yang hidupnya bahagia di dunia, yaitu orang yang terpenuhi empat hal. 1. Hatinya merasa aman. 2. Di tengah-tengah keluarga, tidak jauh, namun membersamai keluarganya. 3. Badan sehat. 4. Kebutuhan makanan terpenuhi. 2. Pakaian itu kebutuhan. Ketika ada rasa saling membutuhkan satu sama lain, maka akan timbul rasa saling melengkapi satu sama lain. Istri tidak bisa melakukan berbagai hal, sehingga yang ia harapkan ialah kehadiran suaminya. Suami juga mengharapkan kehadiran sang istri ketika tidak bisa mewujudkan hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh istrinya. 3. Pakaian itu sebagai pelindung. Pakaian tentu memiliki fungsi untuk melindungi badan dari panas, dingin, dan yang lainnya. Demikianlah semestinya kondisi hubungan antara suami dan istri. Suami melindungi istri dan istri pun menjadi pelindung bagi suami. Suami istri saling mengingatkan dan saling menjadi pelindung dari kemaksiatan. 4. Pakaian itu sebagai penutup aib dan keburukan. Hubungan akan terjalin baik tatkala suami menutupi aib istri, begitupun istri menutupi aib suami. Perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga dapat kita katakan sebagai aib rumah tangga, sehingga selesaikan aib rumah tangga tersebut dengan baik-baik di dalam rumah. Sebab, ributnya suami istri seperti ributnya kakak beradik yang bermain bersama kemudian bertengkar, atau seperti ributnya anak kecil. Jika dilaporkan kepada pihak ketiga, maka konfliknya akan semakin melebar, sehingga menjadi sulit untuk diselesaikan. 5. Pakaian itu sebagai kebanggaan. Jika masing-masing suami istri memiliki semangat ingin menjadi kebanggaan satu sama lain, maka yang diberikan pastilah interaksi yang terbaik. 6. Pakaian itu sebagai pelengkap. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Apabila seseorang telah menikah, sungguh dia telah menyempurnakan separuh agamanya, maka bertakwalah kepada Allah di separuh sisanya," diriwayatkan oleh At-Tabarani. 7. Pakaian itu menyesuaikan dengan badan. Adaptasi dibutuhkan agar rumah tangga menjadi nyaman. Beradaptasi dengan karakter berbeda, dengan kebiasaan berbeda, dengan cara berpikir yang berbeda. Sehingga, kemauan dan kemampuan dalam menyesuaikan diri itu bisa menjadi sebab indahnya rumah tangga. Rumah tangga akan menjadi bahagia jika suami dan istri hatinya sudah klik, suami nyaman dengan istri dan istri pun nyaman dengan suami. Hal itu terjadi jika keduanya sudah bisa memahami pasangannya kemudian menyesuaikan diri.